Ya, itu ciri khas kayu agung, piring antik tanam di dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kinu TV. Hari ini kita cari-cari kuliner lagi guys ya, bersama teman-teman lain nih. Kebetulan kita dapat rezeki dari teman kita yang jualan nih guys ya. Katanya dia mau traktir kita. Kita mau makan di Pondok Pindang Meranjat guys. Ya, gimana keseruannya? Nonton terus. Pindang Haja Anita Jakabaring. Pindang Haja Anita Jakabaring. Okay. Later. Nah, ini dia guys. Kita berdua ngomong sini. Pondok Pindang Meranjat Haja Anita. Haja Anita. Kita coba review ya. Lokasi di depan Bundaran Lipo, Jakabaring. Cakep. Lora Sriwijaya. Aku baru tahu ada makan di sini. Gazebo nih, enggak pakai gazebo. Aku siapa, Bin? Ini guys, menu-menunya Pindang Haja Anita. Ini kita apa ST juga? ST boleh? ST 14, ST 4 ya? ST boleh lah, porsi dah ini. Berapa? Ayang lah, kami 4, 10 dah? Tidak pernah putus, nanti ada 300. Ngomong Wen. Hai guys. Masuk TV guys. Ah, ini sudah datang nih lalapan nih. Ada macam-macam nih. Ada terong, ada pete, ada kecang panjang, ada labu, ada kol, ada kol, kubis, ada kubis, sambalnya sambal apa? Sambal buah, sambal petis, sambal buah, sambal mangga, mangga, mangga muda, bukan mama muda. Guys, pindang udah datang nih. Pindang Meranjat. Madan. Kalau pindang Meranjat tuh khasnya kuahnya merah gini. Ya, aku biasa langsung pakai bakul tuh lah. Nasa. Nah, ini dia guys, pindangnya, pindang ogan hilir, pindang Meranjat. Nih, recommended pasti. Yakin dalam kamu. Indian enggak apa apa. Kamu keluarga pasti ngajak sini kalau lagi. Jadi, ini rekomendasi kakak ini nah. Kami juga enggak tahu sebenarnya di sini nih. Yo, masuk ke dalam komplek apa, Kak? Komplek perumahan. Ini pokoknya di posisi di depan bundaran Gelora Sriwijaya, Palembang, Jakabaring. Nah, mending masuk ke dalam kompleknya, nih. Persis di komplek perumahan ya. Rumah apa tuh, Kak? Rumah apa ya, lupa tuh. Rumah. Kalau ditanya sak security ngomong makan pindang Haja Anita pasti boleh. Oh, itu ya. Siap. Nah, itu Bapak Wendy mau coba nih. Wah. Benar-benar apa? Recommended. Ini ya nampo. Mantap. Iya. 10 nilai ya. 10 eh. Approve ya. Nanti approve. Apa? Mantap. Enak. Gratis enak ya. Sendoknya enak dasar. Menikmati sekali makan ini ya. Om Awang. Nasinya udah habis nih ya. Tinggal ikannya aja disisain aja. Gak bungkus ke awal. Bungkus. Kalau Meranjat itu kuahnya memang khas ya. Merah. Ya. Ada yang bening kuahnya? Hah? Ada? Ada yang bening. Kalau yang pindang umak itu pindang umak agak lebih bening. Bening ya. Iya. Kalau Meranjat tuh dia khasnya merah memang. Kalau Meranjat khasnya merah. Padahal belum tentu pedesnya itu belum tentu. Berarti mau Meranjat ini. Aku dulu tiap hari Wen makan ini Wen. Karena pembantu aku ini uang Meranjat asli di simpang apa di mangan di Gunung. Pada habis semua guys. Sampai sekarang enggak ludut aja nih. Jadi setiap hari meskipun ada ayam, kuah pindang ada. Pasti ada kuah pindang. Mantap nih guys. Lalu pindang kayak itu agak hitam. Iya. Benar. Banyak gula apa? Apa kelebihan ini pindang Meranjat? Pakai ini. Pak tanya YouTuber. Ayo. Hah? Kelebihannya apa pindang Meranjat ini? Kelebihannya rasa apa ya? Rasa terasinya itu enggak terlalu mengganggu karena ada apa udah dinetralin sama rasa pedas. Terasi.
trans ya. Ya. Rasa kepercayaan ini. trust tambah si. Berarti iya. Percaya bahwa si itu ya. Bagus. Oh gitu. Iya iya. Ya. Si Budi lagi di pasar. Si Budi lagi di pasar. Lagi pasar. Oh, di IP lagi benerin HP. Kasih Om Awang ya. Mantap. Yes. Situasinya enak nih, nyaman, pakai ada gazebo seperti ini nih. Jadi kita lagi duduk di gazebo nih, dan di situ ada di dindingnya itu ada ornamen apa, piring-piring zaman dulu guys tuh, dan kayak rumah-rumah zaman dulu orang Palembang dulu banget nih guys. Itu ciri khas kayak Agung. Oh, ciri khas kayak Agung. Kami penasaran kalau salah ini ibu ini saat, mungkin ibu ditanya kalau suaminya kayak Agung. Oh, kayak Agung ya. Wong kamu ya? Iya, itu ciri khas kayak Agung, piring antik tanam di dinding. Oh, gitu. Ya. Oh, ternyata itu ciri khas guys, ciri khas kayu Agung. Kalau rumah-rumah itu ada piring antik kayak gitu, Mas. Orang kaya lama yang punya barang antik dipajang, ditanam di dinding. Oh, ya, wong kayu lama ini. What? Oh, itu ya. Ya. Identitas lah ya. Ya. Identitas. Oh gitu. Menanda ini apa, nanda bahwa itu oh, ini ada formasi ya. Di kayu Agung di Meranjat itu kalau di dinding-dinding itu ada piring-piring gambar-gambar seperti itu, guys. Ini murah banget nih, guys. 180 makan pindang ini nih. Ini hidden gem ini, guys. Pindang. Kita makan tadi sebelum sampai berlima sih, tapi mesennya 4. Pindangnya 4. Lumayan sih, enggak terlalu mahal-mahal banget. 20 ribuan. 128 ribuan tuh guys. Murah banget. Wah, mantap.